hati sejiwa. Mini Karnival Hari Peladang Penternak dan Nelayan meriah diadakan pagi tadi di Wisma Berita RTM Langkah Sepuri. Baik, untuk perkembangan di Wisma Berita ketika ini, kita bersama Hani Hamidah. Hani? Baik, terima kasih Afni. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekarang ini Hani berada di tengah-tengah kemeriahan. Orang kata bukan pusat beli belah ya, tetapi Hani berada di gerai Pharma di mana semua masing-masing memeriahkan lagi salah satu daripada booth daripada Pharma di bawah Mini Carnival, iaitu sebenarnya dengan Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan yang ke-40 yang mana telah dilancarkan pada 6 Ogos yang lalu, tetapi akan dilakukan secara besar-besaran pada bulan November nanti. Tapi untuk kita berkongsi kemeriahan yang sedia ada ini, Hani bersama dengan Ketua Pengarah Dato' Ahmad Isa bin Isa merupakan Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau singkatannya Pharma. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Datuk. Pertama sekali mungkin kita nak kongsikan kemeriahan yang ada di latar belakang kita ni, Datuk. Ya, okay. Memang meriah sebenarnya dengan Karnival Hari Peladang Pertanian Persekutuan ni di Angkasa Puri ini. Memang meriah. Jadi hari ini kita bawa buah-buahan tempatan bermusim seperti pulasan, manggis, dokong, rambutan, durian dan sebagainya. Dan ini datangnya daripada seluruh negara. Umpamanya macam buah pomelo ini dari Tenom Sabah. Satu kawasan yang terkenal dengan tanaman lima Bali. Jadi harga pun kita jual ini sangat menarik. Iaitu misalnya harga pulasan manggis RM3.50 saja sekilo. Dan dokong pun jual pada harga RM6. Jadi ini memberi peluang kepada warga yang datang ke Karnival ini terdapat menikmati buah-buahan. Dan ini pun serah dengan tema kita supaya kita lebihkan makan buah-buahan tempatan di musim perayaan ini. Pada warga Angkasa Puri, ya. Inilah peluangnya untuk anda memberi belah buah-buahan yang tadi nampak menggunung. Sekarang dah macam makin menipis. Ini kata susut dari segi stok yang ada di belakang hari ini. Hari ini pun dah tak sabar nak membeli belah juga, memberi sokongan juga kepada wira yang tidak didendang, disebut-sebut oleh menteri sendiri berkenaan dengan wira yang tidak didendang ini, kerana mereka bersengkang mata, bersabung nyawa untuk memberikan kita bekalan yang secukupnya di seluruh Malaysia. Semuanya dengan Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan ini, Datuk, mungkin kita boleh berikan zahirkan ucapan tersebut daripada Pharma sendiri. Ya, jadi sambutan Hari Peladang Peternak dan Nelayan Peternak Kebangsaan ini adalah satu hari disambut oleh semua peladang peternak dan seluruh negara. Inilah untuk mengiktiraf dari sisi sumbangan mereka kepada pembekalan makanan negara kita. Jadi nah, mereka lah wira-wira menyediakan bekalan makanan untuk keselamatan rakyat kita di negara kita ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Dato' atas kesempatan masa yang diberikan bersama dengan kami di sini. Baik, selesai saja urusan laporan Hani untuk diberikan kepada anda. Jadi boleh datang beramai-ramai di Wisma Berita Angkasa Puri. Sekian saja daripada saya, Hani Hamid. Kita kembali semula bersama dengan Afni. Silakan Afni. Terima kasih Hani.